Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Kita ambil bahagian tuan-tuan sekalian. Musim-musim maulid dah mula plan. Nak bikin maulid plan-plan tidak sekali kat rumah. Dan hari-hari banyakkan selawat atas Nabi. Dan walaupun kita tak dapat nak banyak selawat sangat pun, tapi jangan buat Nabi duka cita dengan kita buat maksiat. Hari-hari orang hantar selawat Nabi, orang hantar maulid Nabi, sirah Nabi. Kita hantar gambar lucah pada Nabi. Kita hantar surat fitnah pada Nabi. Segala apa yang kita buat tu, surat fitnah kita, WhatsApp tu kan, kadang-kadang kita cakap yang bukan-bukan. Kadang kita gambar, semua dilaporkan kepada Nabi kita. Agak-agak duka cita tak Nabi kita? Jahatnya kita, orang lain semua sayang Rasulullah, nak gembirakan Rasulullah, dan mereka gembira dengan Rasulullah, kita pula gembira dengan iblis. Na'udzubillah, kalau kita ikut nafsu kita tu, kita gembira dengan iblis tu. Na'udzubillah min zalik, ya. Dan kita buat duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu orang badui dia pandai. Dia kalau pasal cinta ni dia pandai pakai cakap badui. Dia pergi kubur, makam dia ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada buat dosa. Dia ngadap makam Nabi, dia itu kita buat pakai cinta dan musuh. Cinta kekasih dan musuh, ha. Pandai badui ni. Tengok kalau kau tak gitu buat kau lebih teruk pada badui. Tak tahu badui bukan badui, badu ke badu apa tak tahulah, ya. Nak sebutnya macam mana, ya. Ni badui tengok makam Nabi, dia bilang, "Ya Allah, ini kekasihmu." Itu Rasulullah. "Syaitan tu musuhmu. Aku hambamu. Kalau engkau ampun, dan aku hambamu yang berdosa. Kalau kau ampunkan aku, kekasihmu mesti happy. Musuhmu tak happy. Kau tak ampunkan aku, musuhmu happy, kekasihmu tak happy. Takkanlah kau nak buat kekasihmu tak happy. Buat kekasihmu happy, ampunkanlah aku." Pandai dia, eh. Pandai dia punya jawab bila cakap begitu, ya. Jadi dia, sebab kita bilang ni, kalau kau ikut maksiat, bermakna kau kekasih syaitan tau. Kau nak syaitan happy. Kau nak Nabi sedih, kau nak syaitan happy. Ada wali kat situ tengok, dan badui ni punya cakap. Badui dia jalan, dia terlelap tertidur. Mimpi Nabi, dia bilang, panggil itu badui. Allah Ta'ala ampun dosa dia kerana cakap pada itu tadi. Pasal dia iktiraf, Rasulullah kekasih Allah. Syaitan musuh Allah. Jadi kalau kita tahu Rasulullah kekasih Allah, buatlah kekasih Allah happy. Janganlah buat kekasih Allah apa dengan minta kekasih Allah happy aja boleh terlampau dosa. Kita buat musuh Allah happy agaknya macam mana? Kita buat musuh Allah happy dengan kita punya dosa, dengan kita punya riba, dengan kita punya rasuah, dengan kita punya ngumpat, dengan kita punya fitnah, dengan kita punya suudzon. Kita buat musuh Allah happy kemudian kita bilang maulid Nabi konon. Allah Allah Allah. Buat musuh Allah tak happy. Buat kekasih Allah happy. Nanti Allah ampunkan dosamu. Allah ampunkan dosamu. Salawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu. Kami semua bersama Nabi.